Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Seni Permainan Rakyat. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dang Firdaus dan juga Dang Azwar Effendi. Saya ingin kembali ke Dang Azwar nih. Jadi setelah tadi kita mengetahui nih di segmen sebelumnya, menjadi wadah edukasi juga bagi masyarakat bahwa permainan rakyat ini adalah sebuah permainan yang dimainkan dari zaman dahulu, dia tetap dipertahankan sampai dengan saat ini, kemudian juga dia diakui dan juga bisa dimainkan oleh semua kalangan, baik kalangan tingkat atas ataupun tingkat tinggi, tingkat bawah maksudnya. Jadi itu yang menjadi definisinya. Nah, kenapa dari sekian banyak permainan ini permainan ikan-ikan yang jadi highlight utama nih di Bengkulu? Jadi pertama saya menyikapi apa yang disampaikan oleh Dindo Firdaus tadi, bahwa benar apapun itu yang namanya kegiatan, baik itu adat, tradisi dan budaya, mereka ini berangkat dari zaman dahulu itu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun, kemudian diakui oleh masyarakat, maka itu menjadikan satu budaya, tradisi atau adat. Jadi secara turun temurun kemudian diakui. Kenapa permainan ikan-ikan ini sangat diakui oleh masyarakat? Karena pertama ikan-ikan ini, permainan ikan-ikan ini diangkat ke permukaan menjadi suatu event. Jadi suatu event, baik itu di dalam festival festival Tabot maupun festival-festival yang lain, kemarin mereka sudah dibawa keluar. Karena kan pertama mungkin barangkali ada beberapa permainan yang ada di Bengkulu ini mungkin tunggal. Sedangkan permainan ikan-ikan ini dia berkelompok, ada beberapa, oleh banyak orang gitu. Iya, banyak orang, banyak melibatkan beberapa orang, baik pemusik, penari, ya kan. Jadi mungkin dari satu kesatuan itulah dijadikan satu, kemudian mereka membuat satu modifikasi, membuat modifikasi untuk supaya nanti ada ketertarikan, ada nilai-nilai edukasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat generasi muda. Oh, ini yang kami lakukan dari zaman pendahulu kami sampai sekarang ini, memang masih tetap dilakukan oleh masyarakat Bengkulu. Salah satunya itu permainan ikan-ikan. Nah, memang banyak permainan yang lain, memang bukan tidak diangkat. Nah, permainan lain ini mungkin karena tidak melibatkan banyak orang, seperti permainan taji, gasing, kan itu hanya main tunggal. Sendiri pun bisa ya, Dang. Bisa dimainkan sendiri, sedangkan permainan ikan-ikan ini harus melibatkan orang banyak. Maka itu tadi mungkin salah satu yang diangkat oleh masyarakat Bengkulu itu. Oke, jadi karena dia bermainnya tidak sendiri, ya, kemudian banyak orang, sehingga juga lebih mudah untuk dikenalkan dalam beberapa event-event pun mudah ditampilkan gitu ya, Dang. Berbeda kalau sendiri gitu agak kurang apik dilihat kalau cuma sendiri ya, Dang ya. Nah, kalau untuk namanya nih, Dang, kenapa dia ikan-ikan ya, Dang? Bisa ya disebut namanya ikan-ikan nih, apa ikannya di mana nih? Jadi kalau zaman dahulu itu memang permainan rakyat ini identik dengan ikan-ikan. Ikan, ini benar-benar ikan kan? Benar ikan. Nah, iya. Kemudian seiring perjalanan waktu, seiring perkembangan zaman, kemudian dari tuntutan masyarakat banyak, ini ada polemik sedikit permainan ikan-ikan ini dulu sama zaman kami masih
masih kecil-kecil, masih bujang kan. Nah, ada dibuat satu event atau festival ikan-ikan. Nah, pada waktu itu diberikan kebebasan kepada seluruh rakyat masyarakat Bengkulu ini membuat satu permainan. Ya kan, satu permainan, tapi nama judul permainan itu permainan festival ikan-ikan, sedangkan yang dimainkan ini yang dibawa oleh masyarakat Bengkulu ini burung. Ya kan? Tentu kalau di dalam kategori penilaian, burung pasti tidak akan menang. Karena burung bukan ikan. Karena burung bukan ikan. Pada waktu itu timbullah permasalahan sedikit kan, waktu itu Pak itu Adinda Firdaus ini beliau juga sudah menjadi ketua KPRB waktu itu kan. Jadi kemudian timbullah pemikiran dari masyarakat ini, yo ya udah kita buatlah satu modifikasi kalau memang harus. Karena begini, ikan-ikan ini identik dengan orang yang di pinggir laut, pesisir laut. Nah, sedangkan orang yang ditinggal di pegunungan, mereka tidak kenal ikan. Mereka kenal dengan binatang, misalnya kan, katakanlah burung, harimau, misalnya kan, gajah. Nah, mereka tetap ingin memainkan itu, seperti apa yang dimainkan oleh anak-anak Bengkulu. Oke. Permainan rakyat Bengkulu ini tadi kan, mereka mau inginnya seperti itu. Jadi, jadi kelihatan jadi oh ini nuansa dari gunung, oh ini dari pesisir pantai. Kemudian dibuatlah satu festival permainan rakyat. Jadi kategorinya bukan sekedar ikan-ikan, burung pun boleh, ya kan? Itu. Oke, jadi faktor geografis juga mempengaruhi sebenarnya. Betul. Dari perkembangan dari sebuah permainan rakyat gitu. Karena ikan-ikan ini disebut karena juga Bengkulu ya kan, provinsi sepanjang garis pantai ini kan, dari paling utara sampai paling selatan ini. Benar-benar. Ya sepanjang garis pantai gitu, hampir semua kabupaten dan kotanya. Oke, saya ingin ke Dang Firdaus nih. Jadi Dang, permainan ikan-ikan ini kan jadi highlight utama, dan tadi seperti yang dijelaskan oleh Dang Azwar tadi bahwa sempat terjadi semacam perdebatan, polemik segala macam, karena dianggap ya ikan-ikan ini identiknya dengan orang pesisir saja, tapi kan ada juga kelompok masyarakat yang bukan di bagian pesisir gitu. Ya. Mungkin bisa diceritakan bentuk permainannya seperti apa sehingga dia disebut ikan-ikan ini. Jadi kita sampaikan dulu kepada masyarakat bahwa ada dua kategori permainan rakyat yang di dalam lisan ataupun yang di dalam pemikiran. Yang sering disebut orang permainan rakyat, kalau di Bengkulu permainan rakyat itu ikan-ikan ataupun sejenisnya. Yang kedua dalam pikiran, kalau orang yang bukan orang Bengkulu mengatakan permainan rakyat itu adalah permainan yang dimainkan rakyat kebanyakan, seperti taji yang seperti kita sebut dari awal, kudo tinggi segala macam, antup apa kudo api dan segala macam. Nah, ini terbagi dua. Kalau kita secara sehat, ini beda ini sebenarnya. Permainan rakyat yang disebut ikan-ikan yang di lisan orang Bengkulu itu bagian daripada seni dan budaya. Tapi kalau permainan rakyat yang dalam pikiran kita yang seperti kuda api, enggrang dan segala macam itu bagian daripada seni olahraga. Nah, Itu harus kita bedakan. Jadi kita ingin menyebut apa dulu nih? Seni budaya, gitu, permainan rakyat ikan-ikan atau sejenisnya. Tapi kalau kita sebutkan permainan rakyat yang di dalam pemikiran yang bukan orang Bengkulu, itu adalah permainan seni olahraga. Seni yang di dalam permainan itu ada mengandung unsur olahraga seperti kuda api bisa-bisa kuda api itu ada perlombaan khusus, perlombaan kuda api yang seperti kita sebutkan, kita pernah kirim tim ke Kalimantan. Terus silat juga bagian daripada olahraga permainan rakyat, bukan silatnya tapi langkah-langkah seni. Di langkah silat itu ada seni. Selain itu bela diri, silat itu adalah bagian daripada seni olahraga. Nah, itu juga bisa disebut juga permainan rakyat. Karena orang Bengkulu kalau sudah bermain langkah tigo, sudah main seluk kaki, itu bagian daripada silat. Nah, kita tidak bicara tentang silatnya. Nah, yang kedua, permainan rakyat yang ada di lisannya orang Bengkulu, kenapa harus disebut ikan-ikan? Karena orang Bengkulu, kalau orang Bengkulu asli, kalau tersebut permainan rakyat, dia tidak akan berbicara tentang pikirannya. Tidak akan menjawab dengan pikirannya. Karena permainan rakyat yang disebut dalam lisan, itu adalah permainan rakyat yang diiringi di dalam itu ada seni budaya. Ada tari, ada musik, ada jenis peraga, ada properti. Ikan-ikan. Dibikin sebuah properti ikan-ikan di daerah pesisir.
Oke, dibikin sebuah properti dia? Di daerah pesisir. Di daerah pesisir. Kita cukupkan sampai sini dulu, kita lanjutkan supaya ini pemirsa juga penasaran. Ini kita spill sedikit bahwa dia dibuat properti layaknya sebuah ikan ya? Ya, bentuknya layaknya sebuah ikan. Ini akan dijelaskan lebih lanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.